Jadi sebelum awal dia menceritakan Bapak Ibu sekalian bahwa begini kata beliau, karena ada Nabi SAW dir'an, Rasulullah SAW itu punya dua baju besi ketika perang Uhud. Qanata ila sakhra. Lalu Rasulullah ketika itu bangkit naik ke atas sebuah batu besar di Bukit Uhud. Lalu dia tak sanggup masuk ke naik. Itu sebuah besar karena dia pakai baju besi. Itu berat. Ketika dia melangkah untuk naik ke sebuah batu, berdiri di atas itu tak mampu dia. Ya. Lalu ibu sekalian datang tolah. Lalu dibantunya Rasulullah. Bagaimana caranya? Duduk dia tolah. Rasulullah taruh kaki di sini. Biar saya anjung kemuliaan. Mendapat kehormatan dan tolah. Minum bidillah. Menjadi punggungnya sebagai sandaran Rasulullah untuk naik ke atas batu besar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Asma'ul Muhammadiyah mengenai kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik berhubungan dengan sifat dirinya secara fisik, sifat dirinya secara akhlak dan karimah, dan juga kehidupan dia sehari-hari yang lengket dengan beliau. Kemarin kita membahas tentang hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat, gambaran, bentuk pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini hadis-hadis menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki pedang. Nah, kemudian bagaimana sifat pedangnya? Yang dibahas di dalam hadis ini adalah yaitu bahan yang terbuat ataupun pedang Rasulullah itu terbuat dari bahan apa. Maka pedang itu dalam hadis ini jelaskan tentu Bapak Ibu terbuat dari besi. Ada pedang dari besi. Cuman genggaman pedang itu pegangannya terbuat dari apa? Itu yang dijelaskan di dalam hadis-hadis ini kita sudah baca. Maka dijelaskan bahwa genggaman pedang Rasulullah SAW atau pegangan itu terdiri daripada namanya fitrah. Fitrah itu adalah perak. Sebagaimana yang diceritakan oleh Anas, oleh Sa'id bin Abil Hasan, yang mana kedua-duanya menceritakan bahwa Rasulullah punya pedang dan qabi'atu sayfihi, qabi'atu pegangan pedangnya itu terbuat dari perak atau dilapisi oleh perak. Nah, ini kemarin ada masalah di sini bahwa hadis yang menjelaskan bahwa pedang Rasulullah secara tergenggamnya dari perak berarti dilapisi pedang Rasulullah dengan perak, tapi pada genggamannya saja. Padahal perak itu dilarang oleh Rasulullah SAW menggunakannya untuk perkakas-perkakas kita seperti piring, gelas, periuk. Artinya barang-barang sehari-hari kita dilarang itu terdiri daripada emas dan perak. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih melarang, la ta'kulu fi aniyatin dhahabi wal fiddah. Jangan kalian makan di piring yang terbuat dari emas dan perak, karena itu adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Maka ulama
Ini hikmahnya kenapa dilarang. Nah, dilarang Bapak Ibu sekalian. Kemarin kita sudah jelaskan beberapa faktor. Yang pertama sekali, emas dan perak ini itu sebenarnya menjadi standar nilai. Artinya emas dan perak itu jadi uang. Mata uang itu dulu dari emas dan perak. Kalau dijadikan dia buat piring, buat periuk, buat apa, nanti terjadi uang langka, susah, jadi bahannya. Maka dilarang. Dan itu juga menunjukkan kemewahan yang berlebih-lebihan. Sampai gelasnya saja emas. Orang dipakai untuk mempercantik diri. Ini untuk minumnya aja. Nah, ini lebih parah lagi, sambung rokoknya. Pipa terdiri dari emas perak. Atau sudah keterlaluan juga itu. Nah, kemudian juga Bapak Ibu sekalian, penggunaan emas bagi laki-laki kita boleh ya. Tapi kalau penggunaan untuk perkakas laki-laki dan perempuan sama. Nah, hikmah yang terhebat lagi kenapa dilarang, yaitu supaya menjaga perasaan orang-orang miskin, supaya penamanya tidak hancur hati mereka. Bapak sehidupnya saja emas, mereka makan aja susah. Gigi emas, sendok emas, gelas emas, piring emas, kenapa orang miskin? Itu gimana kira-kira itu? Ya kan? Apa abad curi orang-orang muslim itu? Bagaimana bermewah-mewah? Pergi ke rumah yang kaya-kaya itu, tidak beriman. Muslim. Semua kasur emas, tangga emas, mau. Kemudian kadang-kadang dia pakai emas itu di tangannya, kayak emas itu, ngeri juga lihatnya. Rupanya emas itu kalau dipakai banyak-banyak, enggak juga senang melihat, enggak jadi perhiasan. Ngeri pula kita. Ini orang waras itu tidak ya. Jadi rupanya indahnya itu ada ukuran. Kita juga begitu juga oleh Allah. Ya, minta berlebihan. Makanya mata. Ya sudah cukup lah mata seperti ini. Ini di situ keindahannya. Meminta berapa apa lebih dari ini. Susahnya apa? Ya Allah, jadikan mata saya ini tembus pandang. Kira-kira gimana Bapak hidup? Semuanya tidak ada yang terhibi. Jadi itu kacau juga hidup tuannya. Pendengaran juga begitu. Ya Allah, jadi pendengaran saya sampai di luar tembok pendengaran. Mati lah pada semua. Betul. Mati kita semua. Kok mati? Ini bagaimana cara Allah melindungi telinga kita dari mendengar gemuruhnya alam raya. Itu kalau dibuka, Pak, mati kita langsung. Nah, tapi Allah canggih sekali. Dibuatnya lapisan dalam telinga itu. Tidak sampai kita. Jadi kita mendengar yang kita dengar. Tapi ayi ala rabbikumah sekesibah. Ini ilmu yang mana yang boleh berustak. Maka akal ini juga jangan melewati batas. Jadi gila nanti. Maka sudah cukup. Apa yang diberikan Allah boleh kita memikirkan. Maka akal manusia bisa menangkap pemilihan. Yang bisa eksperimen. Nyanyi akal akal terpulang azab kubur. Gila nanti. Dibuat pula eksperimen tentang azab. Masuk ke bagian itu di uji coba ujinya di mati langsung mati. Tidak balik lagi. Ya, jadi semuanya ada kadar. Segala sesuatu indah dengan kadarnya. Agitulah yang bapaknya ciptaan Allah. Maka itu dia katakan bil mizan. Maka orang kalau sudah gelasnya aman, itu di luar kewajaran. Melihatnya pun tak enak.
Itu itulah Allah memberikan perhiasan. Nah sekarang kita mengkaji setelah kita berbicara tentang pedang Rasulullah. Jadi pedang Rasulullah kok bisa dari perak? Nah, maka di sini Bapak-Ibu sekalian, ada di antara analisa ulama bahwa apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW, karena ada hadis yang khusus melarang mencelup pedang itu dengan perak, yaitu hadis Umamah yang kita bacakan dalam Sahih Bukhari dari Sulaiman bin Habib. Dia berkata, sami'tu Aba Umamah yaqulu laqad fataha futuha qaumun ma kanat hiliyatu suyufihim al-kahf wal fidda innama kanat hiliyatuhum al-'adab wal anub wal hadid. Apa artinya itu? Jadi dalam Sahih Bukhari ada hadis dari Sulaiman bin Habib, Abu Umamah. Abu Umamah ini mujahid, selalu ikut perang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia dikenal dengan Abu Umamah Al-Bahil. Jadi Abu Umamah ini dia berkomentar, banyak sekali kami dulu mengharungi perang, banyak sekali penaklukan-penaklukan yang kami lakukan dengan sahabat Rasulullah, tapi tak pernah kami melihat dan melakukan membuat hiasan pedang-pedang kami dari emas, lapisan pedang kami dari emas dan juga tidak dari perak. Tetapi lapisan pedang kami itu seperti genggamannya itu dari kulit, ya. Kemudian dari apa lagi, tembaga, kemudian dari besi itu. Sedangkan dari emas kami tak pernah membuat. Nah, sekarang ada hadis Anas, pedang Rasulullah sendiri itu dari perak. Nah, bagaimana itu? Maka hadis Abu Umamah itu kata Hafiz Ibnu Hajar itu menunjukkan bahwa mencelup ataupun melapisi pedang dan lainnya daripada alat-alat peperangan dengan selain perak dan emas itu lebih baik. Nah, sedangkan dengan perak sendiri bagaimana? Bahwa mencelup pedang dengan emas dan perak itu kata Hafiz Mahjar boleh, dan itu dilakukan juga oleh Rasulullah. Sebenarnya itu bertujuan untuk menakut-nakuti musuh. Jadi itu kata Hafiz bin Hajar. Jadi untuk menakut-nakuti musuh supaya menambah gengsi, wibawa sehingga ditakuti. Itu kata. Tapi katanya sahabat-sahabat Rasulullah. Tapi kenapa sahabat-sahabat Rasulullah tidak buat? Sebagaimana dalam hadis Abi Umamah. Kenapa? Karena mereka tak perlu. Karena mereka sendiri sudah menakutkan musuh. Maka tak perlu dengan pedang-pedang ini. Nah, mereka itu orang yang kuat imannya, kuat sosok kepribadiannya, dan mereka pantang mundur kalau berhadapan dengan musuh. Ditakuti mereka. Rasulullah SAW tersutup. Oleh karena itu, digabunglah antara hadis yang menjelaskan bahwa pedang Rasulullah dihiasi dengan perak dengan hadis yang melarang, seperti hadis Abu Umamah, bahwa sebenarnya di awal-awal masalah itu dibolehkan. Cuma kenapa Rasulullah setelah itu melarang? Di awal ini memang Rasulullah membuat, dan banyak sahabat yang buat juga. Itu di awal-awal Islam. Cuma ketika siapa Abu Umamah melihat bahwa sahabat-sahabat ini sudah berlebihan, bahkan menjadi
tren-tren mereka itu melapisi pedang dengan maksudnya apa? Bertanding-tanding sebaik-baik pedang lah. Jadi asyiklah mereka menghias-hias pedang. Lupa mereka berperang. Padahal tujuan perang pedang itu untuk berperang. Nah, sekarang untuk menjadi apa lagi? Eksiso. Gak cincin juga. Cincin-cincin malah kan. Tidak diperlukan, tapi aksesoris melebihi. Sehingga bukan cincin aja kerjanya. Mikirin cincin. Ya ingat. Terus sebabnya ketika sesuatu itu menyibukkan kita dari hal yang lebih penting, maka minimal hukumnya makruh. Tapi kalau menyibukkan kita dari yang wajib, bisa saja hal itu menjadi hak. Contoh main catur. Banyak ulama mengatakan haram. Kenapa main catur ni pak? Sebelum sampai ke sekamat, tak berhenti dia. Terus. Hati itu belum puas rasanya kalau belum hati bazar. Tak peduli dengan tadi. Kadang-kadang selesai solat. Ada cerita yang saya ceritakan. Saya pernah ngaji tema juga pengerti kantor wali kota. Jadi datang jemaah, Ustaz gaji Ustaz jadi menyentuh saya. Saya ingin curhat cerita Ustaz pengalaman. Ini bukan saya buat, ini teman saya. Ini teman saya ada terus itu hobi menjatuh. Terus saya menjatuh dan pulih sholat. Sudah pulih sampai selesai. Habis. Nah, jadi saya sering ingatkan cuma dia meninggal dunia ya Ustaz. Nah, teman kawan yang menjatuh itu menceritakan dia itu pas hilang nyawanya itu tidak ada itu. Pas sekamat anak semati. Itu kan bahaya itu. Nah itulah, jangan melakukan sesuatu yang melalaikan kita, apalagi dari kewajiban agama. Jadi bertaulah banyak main catur itu haram. Ini bukan main catur itu sendiri, tapi sifat catur itu membuat ketergantungan. Sehingga orang tidak mikir sok. Maka kalau ada ulama haram musik, haram apa? Itu sesungguhnya itu. Jadi mereka melihat bukan musiknya, tapi efek yang ditimbulkan oleh orang kalau sudah bermusik-musik, tidak mau baca Quran, tidak mau dengar Quran, malas sholat, kena musik, dangdut aja pikiran. Maka ulama katakan haram, karena dia melalaikan. Maka dalam Quran itu, lahu al-hadis, di segala sesuatu yang melahu, membuat kita lalai, bukan itu diindah. Semua segala sesuatu. Nah sekarang ini main TikTok, apa hukumnya main TikTok? Habis saja WhatsApp tergantung. Melalaikan kita daripada sholat, daripada perkara-perkara yang wajib, bisa haram hukumnya. Tapi kalau melalaikan kita daripada yang hal yang lebih penting, itu makruh. Ada yang lebih penting kita abaikan, main HP jadi ya, tinggalkan yang lebih penting, yang lebih bermanfaat untuk dirinya. Main HP itu tak apa-apa. Contoh sekarang ya, lihat taklim, itu dia lihat HP, tak apa-apa dia lihat. Itu gimana itu? Ada manfaat. Mulai taklim, ada manfaat. Nambah iman, nambah amal, nambah kebaikan. Nah, jadi kenapa Abu Umamah menceritakan bahwa tidak ada orang yang dulu kami ada pedang kami mengarungi medan perang, tidak ada pedang-pedang itu dihiasi dengan emas dan besi berat. Tapi dulu memang boleh, tapi setelah mereka menjadikan ini tren-tren, melupakan mereka dari jihad,
maka dilarang. Awalnya rukhsah. Tapi yang saya melihat bahwa kalau penggunaannya cuma untuk lapisan, apalagi hal-hal yang dipentingkan untuk pedang itu, karena genggamannya mungkin kalau besi dia sakit, tapi kalau dia perak akan lebih. Karena ada juga kata gigi lah rupanya. Karena gigi itu, karena apa namanya, usi ya kita itu sakit. Kalau dipasang gigi palsu sakit sekali. Tapi kalau dipasang emas tenang dia. Nah, bagaimana pakai gigi emas itu? Pakai gigi emas sebenarnya kalau itu dipakai gigi. Orang susah duit ini gigi emas sebenarnya. Jadi sebenarnya praktisnya yang dipakai. Tetapi kalau memang untuk kebutuhan, nah, kalau tidak sakit, kalau tidak mudharat, tidak ada masalah, silakan pakai perak atau pakai emas itu. Baik, nah, sekarang ada bab, yaitu babu maja'a fi sifati dir'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bab yang menjelaskan atau bab terkumpul di bawahnya hadis-hadis yang menggambarkan bentuk baju besi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti Bapak sekalian, Rasulullah baju besi. Baju besi itu untuk apa? Itu digunakan dalam perlindungan sebagai tameng ketika perang. Karena dulu perang pakai tombak, perang pakai pedang. Nah, supaya jangan pedang itu langsung ke badan, maka ketika pedang itu memukul badan seseorang, yang terpukul baju tidak melukai badan. Maka dulu orang pakai baju besi dalam apa namanya perang. Nah, jadi namanya dir'i, dir'un namanya. Itulah salah satunya hadis tentang Rasulullah SAW pernah Bapak Ibu menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi karena dia berutang. Nah, utang beras kepada Rasulullah. Nah, dia tidak mau dia mengasih kecuali ada gadai. Nah, tergadailah baju besi Rasulullah. Sampai dia meninggal. Maka ketika dia meninggal, siapa yang menebusnya? Tak salah itu Abdurrahman bin Auf. Itu busnya yang diambil kepada dibayar utang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia ada gadai, tapi dia Rasulullah meninggalkan utang sama gadai begitu saja. Ada. Baik. Jadi namanya dir'un. Jadi dir'un itu qamisun min halaqatin min al-hadid mutasyabika. Yulbasu wiqayatan min as-silah. Yang disebut dir'un adalah baju, baju besi yang terdiri dari besi, besi yang dirakit-rakit dipakai untuk menghindari diri dari senjata tajam, tombak tak kena badan tapi berbunyi tank, kena badannya pakai baju besi. Tapi coba tidak pakai baju besi, masuk menopong menerobos badan. Ini Bapak-Ibu sekalian juga menunjukkan mungkin Bapak-Ibu yang sering menonton apa itu ilmu-ilmu kebal. Kenapa Rasulullah tidak pakai ilmu kebal saja? Pakai ilmu kebal itu sehingga tidak sanggup oleh pedang apa. Jadi kita ada sekarang orang kebal-kebal tapi gini-gini kan tangan tidak kuat. Kenapa Rasulullah tak kebal? Ya, yang bilang wali boleh kebal itu setan itu. Itu penipuan itu. Karena mata kita
kadang-kadang ligi jadi gitu. Tapi kelihatan berat. Tidak ada itu. Pandai menipu. Sihir itu kadang tidak ada hakikatnya. Tapi dia pandai menipu bayangan, mata, pikiran. Kalau seandainya ada ilmu kebal itu dan ilmu kebal itu simbol orang banyak kepada sahabat-sahabat itu, tidak ada yang muka lembab. Maka dulu kesebut orang kebal di Indonesia ini kelandar ini usir, ada yang mati dikasih aja ilmu kebal. Jadi tidak ada malah yang mengaku kebal itu berlari dari perang takut dia. Mana yang kemudian panggil dia tak kebal-kebal. Tak ada tu ilmu dia yang percaya itu. Tak boleh masuk-masuk suruh berlentuk ilmu. Sama ilmu sihir itu. Jadi, Bapak-Ibu, ini menunjukkan bahwa itu pertama ya. Kedua, Rasulullah itu kan dijaga oleh Allah. Ya kan? Itu kenapa pula dia perlu-perlu pakai baju besi. Kenapa Rasulullah tidak tawakal saja kan? Serahkan saja. Oh, mereka serahkan saja kepada Allah. Tapi dia pakai baju besi. Itulah Bapak Ibu. Itu menurut ajaran kepada kita bahwa wajib al-akhdhu bil asbab. Tawakal itu bukan berarti tidak berusaha. Tawakal itu malah rukun tawakal itu usaha. Lakukan dulu terapi-terapi baru serahkan hasilnya. Tapi kok perlu menghindar. Nah sekarang ini bagaimana menghindar supaya terluka pakai baju besi? Asal terluka tawakal. Maka Rasulullah pernah dia masuk masjid Nabawi. Tidak ada pada sahabat yang masuk masjid Nabawi, tapi dia datang dengan ontanya. Kun bisa dia turun dari ontanya, Rasulullah dia ontanya tadi tidak ditambatkan. Nah, Rasulullah tegur dia. Kenapa kamu tak tambatkan ikan itu ontak kamu? Hilang tidak. Tawakal tu Allah. Saya serahkan kepada Allah. Oh, bukan itu tulah tawakal kamu namanya. Ya, kira buat tawakal. Nah, itu Rasulullah. Ikat dulu dia, baru tawakal. Aku mau lepaskan tu tawakal, tu bukan tawakal itu. Itu menyia-nyiakan namanya. Tapi kalau kamu sudah ikat yang bagus, selagi lari juga dia hilang juga dia ada nak lagi itu. Sebab apa pakai motor kan? Sah, taruh kunci. Kenapa tidak diambil kunci? Ah, tidak tawakal. Kalau hilang ya hilang, kalau tidak, terlalu bodoh. Motor taruh tidur di kamar tidur dia mencuri lagi taruh kunci. Jadi kunci dulu, kemudian kalau saya kunci tidak ada, ada kuncinya, ada tawakal. Maksimalkan usaha dulu, baru tawakal. Rasulullah semuanya coba dia. Gimana Rasulullah hijrah, rapi sekali. Nah, yang dibuatnya itu. Nah, setelah itu baru tawakal. Sekarang coba kita lihat apa hadis yang berbicara tentang baju besi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, hadis Zubair bin Al-Awwal qala kana 'ala an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dir'ani yawma Uhud wa nahada ila as-sakhrati fa lam yastati فأقعد طلحة تحته فصعب النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى استوى على الصخرة
Qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul awjaba Talha. Ini apa itu sekali? Ini pertama sekali, ini hadis adalah diriwayatkan pertama sekali kalau Imam Al-Tirmizi tentunya. Kemudian dia berkata hadis ini hasan gharib, dan juga dikatakan oleh Syekh Al-Albani hadis ini adalah hadis hasan. Hadis ini Bapak Ibu sekalian, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zubair bin Awam ini kan berkenan ini Zubair. Itu panglima perang yang sudah dahsyat itu. Dia ini terkenal Bapak Ibu sekalian dalam perang-perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Panglima yang tidak susah dikalahkan. Jadi beliau ini namanya adalah Abu Abdullah Zubair bin Awam bin Khuwailid bin Asad bin Qusay. Dia orang Quraisy, Al-Qurasy Al-Asadi. Kemudian dia ini bertemu dengan Rasulullah. Jadi dia pun satu turunan dengan Rasulullah. Tapi dia bertemu silsilahnya dengan Rasulullah di datuk Rasulullah yang bernama Qusay. Kalau Rasulullah kalau di urut silsilah beliau, ya Rasulullah Sadat bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin sampai Qusay. Nah, Zubair bin Awam juga begitu. Zubair bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza Ibnu Qusay Ibnu Kilab. Maka Rasulullah itu ada Ibnu Qusay Ibnu Kilab. Dan berarti beliau Az-Zubair bin Awam ini dengan Rasulullah SAW sama-sama orang Quraisy, Quraisy, suku Quraisy. Nah, kemudian dia ini adalah Hawari Rasulullah SAW. Nabi-Nabi itu punya orang-orang yang penjaga-penjaga Rasulullah, teman-teman yang selalu mengawal Rasulullah kemana-mana. Nah, ini kemana Rasulullah dia mengawal. Dan dia Zubair bin Awam ini adalah anak bibinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bibinya? Rasulullah kan adalah anak dari Abdullah. Abdullah ini anak Abdul Muttalib. Datuk Rasulullah Abdul Muttalib ini kan anaknya banyak. Nah, di antara anak Abdul Muttalib itu Abdullah ayah orang tua ayahnya Rasulullah. Tapi salah satu daripada anak daripada Abdul Muttalib itu saudara kandung ayah Rasulullah itu ada seorang bernama Sofiyah binti Abdul Muttalib. Berarti ayah Rasulullah kan Abdullah. Ayah Rasulullah ini punya saudari kandung namanya Sofiyah. Sofia ini menikah dan melahirkan anak. Anak itu namanya Zubair. Jadi Zubair bin Awam. Jadi suami Sofia ini namanya Al-Awam. Maka dinamakan Zubair itu Zubair bin Awam. Zubair ini anak Sofia. Rasulullah anak Abdullah dengan Sofia adik berat. Berarti hubungan Zubair bin Awam dengan Rasulullah apa? Sepupu. Maka dikatakan berarti Sofia itu siapanya Rasulullah? Bibinya. Kalau di dalam bahasa Arab ammatuhu.
Kita ini kan tidak ada kata yang membedakan. Bahasa kita ini, Indonesia ini bahasa fukara, miskin. Sekarang coba, kalau kita punya orang tua, ibu, bapak, ayah kita punya saudara, saudara laki-laki ayah itu namanya am dalam bahasa Arab. Sedangkan kalau ayah kita punya saudari perempuan namanya amma. Ya. Tapi kalau ibu kita punya saudara laki-laki siapa namanya bahasa Arabnya khal namanya. Kalau saudara perempuan dari ibu kita khala. Jadi beda istilahnya, katanya amma khala. Maka kalau disebut amma itu saudara saudari perempuan dari ayah. Kalau khala saudari perempuan dari ibu. Maka kalau bahasa Indonesia apa bahasanya ada? Sama semuanya kan bibi semuanya. Walaupun dari pihak ayah atau dari pihak ibu. Kebesaran tidak bisa itu. Nah, maka Sofiyah ini ammah atau khala namanya ammah karena saudara saudari ayah. Kalau dia saudari ibunya khala. Jadi inilah Zubair bin Awwal. Dia ini masya Allah mujahid luar biasa. Bersempatlah diturunkan di Palestina, Hamas. Katanya banyak, satu Zubair itu bisa melawan 1000 orang. Sebetulnya kemudian
tidak pernah Bapak Ibu sekalian absen dari satu peperangan pun yang pernah diimpin oleh Rasulullah. Atau Rasulullah perang, tak pernah dia ketinggalan. Berarti dia ikut perang Badar, ikut perang Uhud, ikut perang Tabuk, ikut perang Khaybar, ikut juga dia perang Khandaq atau perang Ahzab. Pokoknya dia itu ikut semua. Itu keistimewaan itu. Kalau sahabat syahidan masyahidah kullaha katanya, bahwa dia menyaksikan seluruh perang bersama Rasulullah, termasuklah Zubair bin Awam ini. Siapa yang mengazabnya? Pamannya sendiri. Jadi Zubair ini ketika didengar oleh pamannya dia masuk Islam, maka diikat dia, diikat pernikahan itu. Setelah itu dihidupkan api dari bawah. Wayudakhan alaihi binnar. Digantung dia berperang api bawah. Bayangkan bagaimana itu puasnya. Lalu apa kata pamannya tadi? Irji'il kufur. Na'um mati. Sudah berhenti kamu Islam, murtad balik, kembali kepada kekafiran. Disiksa dia. Apa kata Zubair? La, masya Allah, la akfur abadu. Aku tak akan murtad selama abad. Berarti kalau kita boleh suruh murtad itu tembak. Nak murtad itu tembak. Pilih mati bapak atau pilih murtad? Ha? Kenapa dia? Masih lemah-lemah iman. La ilaha illallah. Nah, dia nak mati tembak. La akfur abadan. Saya takkan kafir selama-lamanya. Sekali Islam, tetap Islam. Mau apa kan? Tak ada dia makan, tak aku gerak dia. Waktu itu pusing orang lewat itu. Sebenarnya tentara Hamas mana mau mereka menyerang. Macam cara-cara Yahudi licik itu. Disuruh mengambil senjata, mana mau Hamas. Perang-perang. Keteteran mereka sekarang. Mereka cari hidup dalam mati berkelipan. Jadi Zura'ah ini banyak keistimewaannya Bapak Ibu sekalian. Dia ini diantaranya orang yang pertama terkenal ini, orang yang pertama menghunuskan pedang untuk membela agama. Orang pertama menghunuskan pedangnya untuk membela agama Allah, di jalan Allah beliaulah. Maka Sa'id bin Musayyab berkata, menceritakan, awal man salla sayfahu fi zatillah Az-Zubair ibn al-Awwam. Orang pertama yang menghunuskan pedang di jalan Allah untuk agama Allah, orang pertama adalah Zubair ibn al-Awwam. Jadi anna Rasulullah, jadi dia bilang begini, wa bainama Zubair ibn al-Awwam qail fi syi'b al-matabir isami an-naqma anna Rasulullah kutila wa kharaja min al-bayt mutajarriran sayyid sultan falaqi Rasulullah kafaka faqala ma sya'nuka Zubair qala sabata annaka kutilta qala fama kunta sani'an qala aradtu wallahi an asta'lim ala ahli makkah qala fada'a lahu Rasulullah bi khair qala sa'id
arju alla tadillahu inna ma'adhu ta'adhu. Jadi Zubair bin Awam ini ketika dia Islam, kemudian dia mendapat informasi hoax, bahwa Rasulullah dibunuh oleh orang Quraisy. Maka mendengar itu naik pitam Zubair. Maka dia langsung keluar, dia bunuh sepedangnya, dia akan cari semua orang yang bunuh Rasul itu akan dia bunuh. Maka dia bergegaslah sampai pedangnya dipegang. Ketemu dengan Rasulullah. Apa terjadi Rasulullah? Ya sudah, mau ke mana? Terus katakan, kok begini-begini Rasulullah? Saya pengen bunuh siapa yang mau. Maka Rasulullah tenangkan dia. Ini tidak disebut orang yang pertama menghunuskan pedang untuk membela agama. Waktu itu di Mekah masih awal-awal Rasulullah diutus menjadi Rasul. Kemudian beliau ini juga, Bapak Ibu sekalian, di antara sahabat yang ikut hijrah ke negeri Habab, Habasyah. Ini banyak kisah tentang beliau. Dia punya kisah banyak di Perang Badar, bagaimana ketangkasan-ketangkasan di dalam perang, dalam perang Uhud. Dia punya banyak kisah. Insyaallah kalau seandainya kita punya waktu, kita jelaskan. Kembali kita kepada kajian kita tentang baju besi Rasulullah. Jadi sudah pun awal dia menceritakan, Bapak Ibu sekalian, bahwa begini kata beliau, karena ada Nabi SAW dir'an, Rasulullah SAW itu punya dua baju besi ketika perang Uhud. Karena hamba ila sakhra, lalu Rasulullah ketika itu bangkit naik ke atas sebuah batu besar di Bukit Uhud. Lalu dia tak sanggup Rasulullah naik. Itu sebuah besar karena dia pakai baju besi. Itu berat. Ketika dia melangkah untuk naik ke sebuah batu, berdiri di atas itu tak mampu dia. Lalu ibu sekalian, datang telah menantung dibantunya Rasulullah. Bagaimana caranya? Duduk dia telah Rasulullah telah kaki di sini, biar saya anjung kemuliaan. Mendapat kehormatan dan telah minum bidillah, menjadikan punggungnya sebagai sandaran Rasulullah untuk naik ke atas batu besar itu. Itulah sahabat itu. Maka ketika dia Rasulullah naik ke istana, Rasulullah pakai baju besi. Ada baju besi dia di badannya. Lalu Tolha Rasulullah di sini. Duduk Tolha, Rasulullah menginjak ke kakinya dan naik. Akhirnya persoalan Nabi SAW sampai Nabi bisa naik ke atas batu, sampai dia berdiri tenang di atas batu itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu memuji Talha. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Aujaba Talha. Apa ini maknanya? Dalam bahasa Arab, aujaba itu mewajibkan sebenarnya maknanya. Tapi yang dimaksud di sini adalah amila amalan, bahwa Talha demi Rasulullah dia mengerjakan suatu pekerjaan, aujaba Talha, yang mewajibkan, memustikan dia masuk surga. Kenapa? Karena dia telah menghadap dirinya untuk bahaya dalam perang Uhud, menebus dirinya demi menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Talha ketika itu, karena dia sebab panah orang Quraisy menyentuh badannya sampai
terluka-luka seluruh badannya sampai 25 sekalian tangannya lumpuh. Kemudian karena Tolha ini melindungi Rasulullah SAW ketika itu, sampai yang Tolha kan Rasulullah ketika itu dicari, Rasulullah ketika itu mau naik mungkin ingin mencari tempat posisi aman. Tapi apa yang terjadi? Tidak bisa dia naik. Akhirnya Tolha, Tolha menaikkan beliau, tapi Tolha sendiri dihujani dengan sehingga apa? Diceritakan dalam riwayat itu, dia kena luka di badannya itu sebanyak 85 luka. Sampai tangannya itu lumpuh. Maksud itulah demi menjaga Rasulullah SAW. Kata Zubair, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu yawma idzin. Saya mendengar Rasulullah SAW ketika itu mengatakan, "Aujaba Talha." Apa artinya? Talha telah melakukan sebuah amalan yang mewajibkan dia masuk surga. Ketika dia melakukan apa yang dilakukannya untuk Rasulullah SAW, ketika dia menusukkan badannya supaya Rasulullah SAW tegak di atas punggungnya. InsyaAllah Bapak Ibu sekalian, kita sambung pada hadis ini, banyak pelajaran tadi kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Dan kajian hari ini saya cukup sampai di sini, karena setelah Isya saya langsung berada acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.